Muatan truk ekspedisi milik PT Pos Logistik Indonesia terbakar di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu siang. Tim pemadam kebakaran segera bergerak untuk memadamkan api yang membakar muatan truk. Truk tersebut membawa berbagai macam paket dari Yogyakarta menuju Bekasi dengan persinggahan di Semarang, Tegal, dan Cirebon. Di tengah perjalanan, sopir diberitahu bahwa ada asap di bagian belakang. Sopir pun kemudian berinisiatif berhenti di depan kantor pos Ungaran di Jalan Diponegoro. Ya, saya masukin ke kantor pos Ungaran. Begitu saya laporan ke orang kantor pos Semarang bahwa di mobil ada asap di dalam. Begitu ini, saya langsung buka segel berdua, ambil air, nyiram-nyiram ke dalam, jadi api di dalam udah nyala besar gitu, Pak. Belum diketahui total kerugian dari kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran muatan truk juga masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Yuda Arianto melaporkan untuk NET.